Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendita. Saya dari kelas 12 MM1. Di sini temanya adalah menghemat air di sekolah. Judulnya adalah air adalah kehidupan. Konsepnya adalah modern. Alurnya di siang hari ada seorang siswa yang sedang menyeberang lalu masuk ke sekolah, yang bernamanya Edo dan Pedro. Setelah itu siswa tersebut berjalan menuju halaman sekolah dan siswa itu berjalan menuju WC. Siswa tersebut masuk ke dalam WC untuk membuang air kecil. Setelah membuang air kecil, siswa itu melihat siswa lain memboroskan air. Lalu siswa tersebut menegur siswa yang memboroskan air. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.